Halo sahabat kita, apa kabar semua sahabat? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat. Kali ini saya ada di kawasan Colo, Makam Sunan Muria. Di belakang saya ada pangkalan ojek Muria. Nah, saat ini sudah dilakukan simulasi pembukaan wisata Makam Sunan Muria sahabat. Nah, tukang ojeknya ini apakah melakukan protokol kesehatan atau protokol kesehatan yang seperti apa? Kemudian apa sudah ramai atau belum? Mari kita tanya-tanya langsung kepada tukang ojeknya sana. Jangan kemana-mana, ikuti terus. Nah sahabat, di sini juga disediakan tempat cuci tangan sahabat. Banyak mau ngecek saja. Pak Edi, selama dibukanya lagi Makam Sunan Muria ini Pak, itu gimana Pak? Sudah mulai rame atau belum Pak ojeknya? Dereng Mas, mulai rame gak dereng, gak. Cuma ini cuma kegiatan mawon. Aktivitas Pak ya? Iya, aktivitas mawon. Jadi ojeknya dereng terlalu rame. Masih sepi Pak ya? Iya, masih sepi. Sehari paling-paling 4 kali, 3 kali. Sehari paling 3 sampai 4 kali Pak ya? Iya. Untuk ini Pak, ini ada berapa orang pengojek di sini, Pak? Ojeknya kurang lebih 400. 400 orang? Iya, itu pun dibagi dua shift-shiftan. Ada shift pagi sama malam? Iya, shift pagi sama malam. Uji percobaan. Iya. Dan ini dibagi setiap hari di gilir juga, Pak? Iya, yang siang dibagi dua. Bagi dua? Kelompok satu sampai empat itu mulai hari Senin. Yang kelompok 4 sampai 5 sampai 8 itu Selasa. Jadi bergilir sehari terus. Gantian terus Pak ya? Iya, gantian terus. Kalau malam, kelompok malam ada berapa kelompok Pak? Kelompok malam ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok? 6 kelompok. Itu pun dibagi. Dibagi juga? Iya, kelompok. Kelompok. Kelompoknya juga kelompok. Sampai 9. Mulai jam 4 sampai jam 9 malam sudah tutup. Dan untuk aktivitas juga. Untuk masa simulasi pembukaan Sunan Muria ini, Pak, Makam Sunan Muria, Pak, itu ada protokol kesehatan apa, Pak, yang dilakukan oleh teman-teman ojek colo ini, Pak? Ya, kalau kesehatan protokol itu ya masker, ini, masker, kedua cuci tangan, dan ini pakai apa? Sarung tangan. Ini lagi, sarung tangan, ini ada green lagi. Penutup wajah itu, Pak, ya? Green, green. Apa? Tutup wajah itu, Pak. Apa itu? Ya, go, go, go. Perlengkapan ada ini Pak. Ini dibersihkan setiap setelah narik langsung dibersihkan atau bagaimana Pak? Iya Pak, dibersihkan itu ada cucian di situ, ganti sabun, habis dipakai orang, dicuci. Langsung dicuci Pak ya? Nah sahabat, kali ini saya akan coba naik ojek colo sahabat.
ini harus pakai pesel mas ya? Ini ya. Nah, harus menggunakan ini dulu sahabat. Belum naik, tarik dulu. Oke, sudah siap. Mari kita lanjutkan perjalanan ke makam Sunan Muria. Nah sahabat, ini kita sudah sampai di atas, ini sudah dekat dengan makam Sunan Muria. Mari kita lanjutkan untuk melihat suasana di sana. Ini berapa pak tarifnya pak, ojeknya pak? 15.000 sahabat tarif ojeknya. Pak, ini berarti setelah narik langsung dibersihkan pak? Iya, biar bersih, bersih lagi dari kuman. Berarti aman ini ya? Iya aman. Untuk dipakai bergantian karena langsung dibersihkan pak ya? Bersihkan lagi langsung dilap. Nah sahabat, itu tadi hasil liputan terkait ojek colo yang sudah mulai aktif saat simulasi dan menggunakan protokol kesehatan sahabat. Wajib menggunakan penutup wajah dan itu setelah digunakan langsung dicuci, diberi sanitizer atau di cuci langsung agar tetap safety dan steril. Nah, selain itu saat ini juga belum semuanya beroperasi sahabat. Jadi digilir, ada jadwalnya 4 kelompok itu 1 sampai 4 mulai hari Senin, 5 sampai 8 mulai hari Selasa, begitu terus bergilir gantian. Ada juga kelompok malam juga sama saja digilir sahabat. Karena saat ini masih sepi penumpang. Sehari rata-rata sekitar 3-4 penumpang yang bisa didapatkan oleh pengojek di sini. Semoga liputan ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di liputan-liputan selanjutnya.